Assalamualaikum. Makan asap aku hari ni. Tapi nasib baik baru tuti. Bertemu untuk sekian kalinya dengan aku dari channel Mr. Cilapai. So hari ni sebagai mukadimah yang channel aku, aku akan aktif semula. Mungkin video pertama ke tentang aku bawa motor, aku ride motor ke tempat kerja. Sama juga macam mula-mula dulu aku buat vlog tentang perjalanan aku ke office dari Damansara, Flora Damansara, Damansara Perdana ke persiaran Raja Culan. Okey, topik kita hari ni tak adalah nak kata topik ada konten, tapi hari ni dia maknanya aku nak cuma nak sembang-sembang kosong aja sepanjang perjalanan ke office ni sebagai intro. Channel aku ni dah lama kalau ikut kan, aku create dari, tak silap aku, daripada 2012. Punca create pun pasal aku dulu sebagai seorang blogger di apa, under blogspot. So aku nak postkan apa benda yang aku rakam, video, kemudian aku masukkan dalam post aku dekat dalam blogspot. So itu dia punya punca aku ada YouTube channel ni. Bukanlah channel time tu, cuma setakat nak simpan apa, nak simpan video, nak tunjukkan, nak kongsi video tu kat family aku, tu je. So bagi aku kali ni mungkin macam aku agak serius jugalah nak buat vlog, sebab yalah, lagi satu aku start ride balik. Dulu ride juga, lepas tu berhenti sejak jatuh accident motor. So kali ni mungkin aktif balik, dan aku akan masukkan dalam channel aku, Mr. Cilapai. Dulu mungkin orang mungkin kenal aku ataupun mungkin pernah terbaca tentang aku. Dulu aktif lah masa 2008, start daripada 2008 aku aktif dengan berblog. Dia macam aku, kalau kata blog ni hari-hari, kalau tak buka satu hari rasa macam kecil dunia ni. Time tu aku tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada apa zaman aku time tu. Oi, masih baik bawa muka. Jam teruk lah. Tapi blog blog cuma setakat kita luahan nukilan di hati sahaja. Kita akan type, kita akan apa yang kita teringat, apa yang kita luahkan, semuanya kat dalam melalui tulisan sahaja. Tapi macam sekarang
teknologi pun dah ada. So vlog semakin popular lah. Sebabnya kita boleh secara live dan juga kita boleh berbicara di dalam video yang kita akan paparkan. Aku tak minat betul kat sini sebab nanti suara aku akan bergoyang. Okay, kat sini aku agak akan slowkan sebab banyak motor akan cross ke arah mana yang alert dengan keliling. Okay lah, nampak. Tahun ni aku akan cuba aktif semula vlog. Kalau ada konten-konten yang menarik, aku akan kongsi dengan korang. Apa kejadian yang berlaku pun aku akan kongsi. Mana yang boleh memanfaatkan untuk korang, okay, aku akan kongsi lah. So kalau kata korang nak pakai ke tak pakai ke, apa benda yang aku luahkan dekat dalam ni, korang pakailah. Kalau tak, itu berpulang. Ni perjalanan ke ofis aku. Sekarang ni nak melalui apa datang sambut. Hari ni pun lewat sikit keluar rumah. Kelang kabut. Musik ni musik situ. Habis pukul 8 juga keluar rumah. Nak hantar wife aku kat Masraf Dana lagi. Sampai ofis ni dalam 8.45, 8.50 macam tu lah. Gantung pada keadaan trafik lah. Sepatu tak masuk kanan ni, tengah-tengah ni. Sepatu yang tu kat kiri sana, senang sikit. Sebab depan ni nak dia cantum jadi satu. Melalui jalan Kuching. Aku jalan Kuching ni kalau aku tak suka kalau tak jam. Better jam lagi. Sebab bila jam ni kenderaan semua akan slow dan kita sebagai penunggang motor pun akan slow juga. Walaupun celah-celah tapi tak adalah dalam keadaan laju. In case kalau kata macam ada kenderaan yang break emergency ataupun masuk lane secara mengejut, maknanya kita ada masa untuk kita ni, untuk kita braking. Aku akan jarakkan aku punya motor lah. Sebab bila break tu aku dah tahu lah aku punya jarak tu macam mana. We'll be right back.
channel aku ni aku terfikir aku buat nak aktif semula ni sebabnya salah satunya sebab aku rajin travel. Tujuannya sebenarnya aku nak banyak video-video aku, footage yang aku dah ambil untuk dijadikan video, tapi tak ada masa untuk edit. Sebab aku hampir tiap-tiap tahun aku akan travel. Aku akan balik kampung aku kejap ke Bali, Indonesia. Memang tu tiap-tiap tahun aku akan ke sana lah. Bukan bermakna aku punya kampung kat Bali. Tak, aku punya second home lah. Tempat aku nak rehat kalau dah setahun bekerja tu. So aku akan rehat di Bali selama 7 hari. Selama seminggu lah. So kalau ikutkan dah hampir aku rasa 11 kali juga aku pergi. Tiap-tiap tahun dah 11 tahun lah. Ada satu tahun tu sampai 2 kali aku ke Bali. So aku terfikir juga nak buat vlog tentang makanan-makanan kat Indonesia, food review. Walaupun tak adalah nak kata apa, nak kata macam aku ni kulinari ni memang oh power ke apa ke, tak ada. Aku akan review ikut aku punya tekak lah. Kalau sedap aku akan review sedap lah. Apa yang aku rasa yang tu aku akan cerita kat korang untuk korang cuba, insyaAllah. Salah satu, salah satunya. Lepas tu satu lagi, dengan travel pun aku boleh buat content untuk tempat-tempat yang menarik di Bali, pada penangan aku lah. Sebab di Bali ni walaupun dah 11 kali aku pergi, tapi still juga tak habis satu pulau Bali tu. Aku jalan tu, so rasanya dah boleh lah, ada masa untuk aku start lah. Stesen Masjid Jamek. Aku tak minat betul kat area sini. Kalau hujan licin, sebab dia gunakan tile yang licin, bukan yang untuk apa, yang kasar. Sepatutnya kasar. Aku pun tak faham kenapa di WKL punya cadangan macam ni. Tahulah nak habiskan bajet, tapi carilah yang benda yang tak membahayakan. Sebab rasanya aku pernah sekali tu aku break lupa juga. Okay, balik pada vlog ni, cadangan aku macam tu lah. Aku akan review tentang perjalanan kehidupan aku, tentang tempat-tempat menarik yang aku pergi travel, tentang makanan-makanan yang ada di negara luar, terutamanya di Indonesia. Sebab kalau bising sikit bunyi LRT. Abang, mana mau pergi bang? Pernah aku berhenti kat sini ni. Betul-betul sangat jam hari ni.
teruk je kan. Dah sampai sini kan. Patutnya tak sampai macam ni. Cuma ada traffic light masuk ke persiaran Raja Culan ataupun dekat ke depan lagi. Arah ke apa pavilion apa semua ni. Okay, dah nak sampai ke ofis aku pagi ni. Depan ni je aku punya ofis. Persiaran Raja Culan, ofis aku ni atas ni. Terima kasih kerana menonton dan tengok vlog aku kali ni. Bagi mereka yang kalau suka channel aku ni, channel Cilabai Sport channel, so bolehlah like, komen, share dan juga subscribe. Komen-komen anda mungkin aku akan terima pakai untuk memperbaiki vlog aku kali ni. Okay, moga jumpa lagi. Assalamualaikum.